Wah, tempat ini jadi sangat-sangat eksotik, bener. Ketika saya liputan di sebelah ya, itu pos terpadu tuh, tempat ini kan belum digarap. Sekarang so nice, so well, bergedel. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Tapi ngomong-ngomong kok rambutnya agak tumbuh-tumbuh itu gimana? Karena pertumbuhan itu saya tunda dulu. Iya ya. Saya akan menumbuhkan yang lain dulu. Banyak ya, menumbuhkan ekonomi ya. Iya. Ya, tumbuh. Lewat pariwisata dengan fun trip VW Safari. Betul. Apa kabar bro? Sehat ya? Baik. Belum fun trip pada hari ini. Jam 1 siang. Apa kabar? Kita sering ketemu di mana? Kemarin datang enggak? Di Tabla. Oh enggak, kenapa? Malang. Oh iya. Nah, itu tuh acara kirap anu ya. Tumpeng Agung. Iya, iya. Dan saat ini saya berada di Taman Anggrek. Base camp PW, lokasinya tidak jauh dari pertigaan karet. Dan ini base campnya sobat Mbak Gemblung ya, Bro Apollo. Meluncurnya cepat Apollo itu. Tahun berapa, ingat nggak Apollo itu? Ya, Apollo tahun 69, kebetulan pas lahir saya. Nah, itulah, jadi nama Apollo itu ada sejarahnya ya. Tapi ini nama asli atau nama... Oh, nama asli. Kebetulan lahir tahun 69. Oh iya. Itu Apollo 1992. Iya. Apollo. Kalau orang Belanda itu bilang Moinam, artinya so... good name, so nice name, nama yang sangat bagus. Siap. Oke, akan saya perlihatkan situasi di sini ya. Ini gedek ini ya. Asal sampean semua jangan rai gedek. Bang Blung ora apa-apa nek rai gedek. Wow, di setting luar biasa ini. Ya, ada nuansa Jawanya dan di sana wow, keren enggak, Bro? Ayo, sampaikan kesan-kesan di duduk di sini. Udaranya keren. Keren. Hanya satu kata, keren. Dan saya juga bilang keren. Oh, thank you. Sederhana aja kita. Ya. Okay. Nah, guys, itu saja ngobrol saya di rumah. Ini sebenarnya rawon mahkota, jadi sebenarnya di sini ada tempat untuk kita mencicipi salah satu hidangan ya. Rawon mahkota namanya. Rawon mahkota. Nah, guys, ya, kalau Anda mau pantrip, setelah pantrip bisa ya, ya menyantap rawon di sini. Itu saja, salam pariwisata berkelanjutan, berwisata tetap beretika. Amin.